6 bukti sejarah nyali Presiden Jokowi, dan ini adalah bukti yang sangat besar ya, yang memberi dampak yang sangat positif terhadap pembangunan negara Indonesia. Ramai pemimpin di dunia ini yang saya tahu, tetapi saya selalu melihat pemimpin Presiden Jokowi ini menjadi saya punya, kiranya saya kagumilah, kerana dia punya kewibawaan dan juga dia punya cara corak pola pemikirannya itu berbeda ya, memang berbeda daripada pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini. Dan salah satu sikap yang ada pada Presiden Jokowi ini adalah keberanian ataupun nyalinya itu baik dalam negara maupun di luar negara. Jadi ayo sama-sama kita tengok di sini ada buktinya ya, 6 bukti sejarah nyali Presiden Jokowi. Seperti apakah itu? Langsung sama-sama kita saksikan klip video ini. Jom. Napas Pembaharuan Channel. Support juga dia punya channel ya guys. Kita tengok dulu di sini bukti nyali Jokowi ini. Inilah 6 bukti nyali Jokowi. Pemimpin yang berani. Sang pemimpin pemberani. Dilansir dari berbagai sumber. Pada sang awalnya banyak pemberani. Pihak yang meragukan soal keberanian serta ketegasan Presiden Jokowi. Keraguan-keraguan itu berdasar pada pembawaan dan perawakannya, latar belakang non-militernya, serta latar belakang politiknya yang bukan pemimpin partai. Ya, betul lah. Plongaplongo dan amatiran. Tidak ada latar belakang militer yang gencar disematkan oleh oposisi kepada beliau. Seiring waktu, anggapan sebagai presiden plongaplongo dan amatiran terbukti hanya pepesan kosong, bagian dari kampanye rendahan. Jokowi membuktikan diri sebagai seorang presiden republik ini yang benar-benar bernyali, tak mengenal rasa takut akan tekanan pihak manapun, termasuk pihak asing dan aseng yang selama ini digembar-gemborkan. Berikut ini 6 catatan sejarah nyali Jokowi sebagai seorang presiden yang pemberani. Sebenarnya guys, saya kan berada di Malaysia. Saya nampak apa yang dibuat oleh Presiden Jokowi ya tentang arah tuju negara Indonesia itu. Nampak jelas ya, walaupun bukan dari negara Indonesia, tetapi bila memerhati dan juga melihat kemajuan yang dikecapi oleh Indonesia, telah terbukti ya, saat ini Indonesia begitu disegani dan dihormati, serta banyak perubahan-perubahan dari segi ekonomi dan juga banyak kemajuan yang telah dikecapi ya, di saat Presiden Jokowi ini. Dia ni penyambung pada presiden-presiden sebelum ini, tetapi telah jelas di sini bahawa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu bukan saja orang Indonesia tahu, tetapi negara luar seperti saya sendiri nampak ya kemajuan di negara Indonesia itu. Jadi kita tengok dulu keberanian Presiden Jokowi ini yang bagaimana dimaksudkan itu. Jom. Pidato Avenger dalam World Economic Forum di Hanoi. Pidato Avenger. Yang terbaru adalah penyebutan dirinya sebagai bagian dari Avenger yang akan melawan Thanos dalam kemungkinan Infinity War akibat adanya perang dagang. Berbicara di World Economic Forum di Hanoi, Jokowi mengatakan perang perdagangan antar negara hanya akan mengarahkan populasi dunia menuju Infinity War atau perang tanpa batas. Jokowi mengacu pada film blockbuster dari franchise Marvel Cinematic Universe. Ia dan para menterinya merupakan Avengers. Ia bercerita, ada Thanos, sosok yang mengancam memusnahkan setengah populasi bumi di dalam film tersebut. Siapa yang sedang berperang dagang dan apakah pihak-pihak tersebut yang disebutnya sebagai Thanos? Berani sekali kalau begitu. Seperti diketahui, Tiongkok dan Amerika Serikat sedang gontok-gontokkan masalah perdagangan. Gertak Tiongkok dalam rapat di atas kapal perang di Natuna. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah melakukan beberapa tindakan yang menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang punya nyali.
kehadiran Jokowi, presiden sekaligus panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia di KRI Imam Bonjol 383 di perairan Natuna pada 23 Juni 2016 merupakan langkah dingin yang berkelas. Oh. Rapat pun digelar di atas kapal perang tersebut. Wih, langkah tersebut menunjukkan komitmen, keberanian, dan tanggung jawab negara untuk hadir dan menjaga wilayah hak kedaulatan Republik Indonesia. Menyusul protes Tiongkok atas penembakan kapal nelayannya di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Oh. Langkah berani pemerintah Indonesia diikuti dengan meresmikan penamaan wilayah perairan di bagian utara Natuna sebagai Laut Natuna Utara, menggantikan Laut Cina Selatan yang sebelumnya digunakan. Beberapa langkah di atas menjadi bukti keberanian Jokowi untuk menunjukkan keberanian negara dalam menjaga kedaulatannya. Saya tengok ya, macam perang ekonomi ini, saat ini Jokowi betul-betul apa ini dengan pendiriannya, apabila selalu dibuat apa ini tekanan, ancaman, gugatan terhadap sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia tu, Jokowi mempertahankan apa yang ada di Indonesia tu. Jadi bila melihat begitu, inilah yang saya nampak juga keberanian Presiden Jokowi. Kalau dia ikut kata-kata Uni Eropa, pastinya Uni Eropa akan menggarap lagi sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Tetapi Jokowi hentikan, malah dia membuat hilirisasi ya untuk negaranya itu. Nah, itu satu keberanian yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, guys. Oh. Adalah Tiongkok, negara kekuatan baru di dunia. Dua negara ini sekaligus menjawab stigma rendahan yang menuduh beliau sebagai antek asing dan aseng. Oh, tenggelamkan 488 kapal pencuri ikan selama 4 tahun. Banyaknya. Presiden Jokowi lebih mengeluarkan Perpres nomor 115 tahun 2015 untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan yang isinya membolehkan Satgas Illegal Fishing bila menangkap kapal asing. Oh, jangan macam-macam masuk di perairan Indonesia. Tengok nih. Dapat dipahami mengapa Presiden Jokowi menempuh langkah berani tersebut. Hui. Pencurian ikan sangat merendahkan kedaulatan negara Indonesia, karena banyak pencurian ikan dilakukan oleh kapal-kapal asing. Dan hal itu menyebabkan kerugian bagi negara dan mengancam keberlangsungan hidup nelayan asli Indonesia. Itulah kaya apa sumber daya alam di Indonesia. Tersebut dianggap sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persoalan perikanan di Indonesia. Sebab dengan kebijakan itu, para pencuri ikan diharapkan jera dan tidak mengulang perbuatannya. Dalam kurun waktu 4 tahun, dari Oktober 2014 488. Hingga Agustus 2018, tercatat 488 kapal telah ditenggelamkan, membubarkan Petral, sarang mafia migas. Keberanian Presiden Jokowi selanjutnya yang fenomenal adalah membubarkan Petral. Pertamina Energy Trading Limited atau Petral, anak usaha Pertamina yang berdomisili di Singapura selama puluhan tahun, telah mengurus proses pengadaan impor minyak di Indonesia. Proses impor minyak lewat Petral ini disebut-sebut sebagai ladang subur bagi mafia migas. Waduh, proses ini membuat harga ya, minyak atau BBM yang dibeli Pertamina menjadi lebih mahal dibanding bila membelinya langsung pada National Oil Company atau NOC sebagai produsen. Jelas negara yang dirugikan. Dengan pembubaran ini, pemerintah Indonesia bisa menghemat anggaran sebesar 250 miliar per hari. Nyali Presiden Jokowi juga ditunjukkan saat memutuskan mencabut subsidi BBM. Itu yang saya nampak, Jokowi ini tidak ada kepentingan pribadi ya. Soal dia memimpin negara Indonesia, dia tidak mengambil kesempatan di atas jawatannya, kedudukannya itu. Yang saya tengok dia melakukan amanah, melaksanakan amanah itu dengan telus dan tidak ada pun kalau daripada pandangan-pandangan asing ya yang menyatakan Presiden Jokowi ini seorang pemimpin yang korupsi ya. Dia betul-betul menghalang dia punya menteri-menteri jangan sampai ada yang korupsi begitu. Itulah kadang-kadang saya pikir guys,
seorang pemimpin, ada kalanya pemimpin ini bagus ya, dia punya kepala, tetapi yang bawa-bawa ini yang selalu buat masalah, terutamanya dari segi korupsi itulah. Tapi itulah Jokowi, dia buang tuh guys, dia akan tukar itu pemimpin, saya tengok kalau berlaku pada kabinetnya sendiri. Ini Jokowi guys. Bahkan saat itu baru beberapa bulan beliau menjabat, beliau tak gentar adanya penolakan dari para pendukungnya. Kunjungi zona merah Papua. Oh ini lagi Papua. Keberanian beliau juga ditunjukkan ini saat Papua pun. Mengunjungi zona merah di Papua tanpa rasa takut. Nah. Kenyam, yang terletak di Kabupaten Duga, Papua, merupakan daerah yang termasuk zona merah. Daerah ini zona sangat merah, rawan dari segi ya? Keamanan. Kelompok separatis sering beroperasi. Adakah dia betul-betul zona merah ataupun sengaja mungkin ada tangan-tangan gaib yang apa mengatakan di situ bahaya supaya mungkin pemimpin-pemimpin tidak datang. Saya pernah dengar tuh bilang apa kata Presiden Jokowi apabila dia mau datang ke Papua dia di apa dihalang ya, tidak disuruh datang. Tetapi apa Jokowi cakap, apa gunanya tentera, dia bilang. Oh, itu yang saya nampak. Woi, Jokowi kalau dia cakap eh lah, dia tidak ada perubahan. Macam juga yang ketika ke Lampung itu, dia dibawa apa? Dia memilih jalan lain daripada jalan rencana awal itu. Itu satu kebijakan dia nampak secara langsung ya, reality yang telah berlaku. Jadi dapat diambil tindakan terhadap permasalahan di situ. Oh, ini daerah zona itu Papua nih. Menculik dan menyandera beberapa orang, termasuk menyandera 8 staf kementerian. Kunjungan Jokowi tersebut dilakukan dalam rangka peninjauan rencana pembangunan jalur Wamena Mumugu sepanjang 278,60 km. Saat itu Jokowi meninjau ruas Kenyam Batas Batu sepanjang 33,9 km pada tanggal 30 Desember 2015. Pembangunan ruas jalan ini merupakan instruksi langsung oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan operasi pelayanan percepatan pembangunan Provinsi Papua. Tujuannya untuk menurunkan tingkat kemahalan di distrik yang sulit diakses. Merebut 51% saham Freeport. Oh, ini Freeport. Tindakan besar yang menunjukkan keberanian seorang Jokowi adalah keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak ini lama nih kan, yang selama 45 tahun menggali kekayaan tambang di Papua. Selama ini PT Freeport dengan leluasa mengambil biji besi, tembaga, perak, serta emas. Selama ini keberadaan kontrak karya PT Freeport tidak memberi keuntungan yang selayaknya untuk Indonesia. Dan yang lebih tragis, pemangku kepentingan terbesar di Papua, yakni rakyat Papua itu sendiri selalu terlupakan. Bumi cendrawasih tetap miskin dan tertinggal. Dengan tidak diperpanjangnya kontrak karya Freeport, kini pihak Nasional Indonesia merupakan pemilik saham mayoritas, yaitu 51%. Dengan kepemilikan saham mayoritas, pemerintah Indonesia memiliki kontrol atas sumber daya alam, berkesempatan lebih luas untuk memakmurkan suku dan pemerintah daerah Papua, serta berkekuatan untuk melaksanakan penegakan hukum untuk Freeport. Selama ini PT Freeport bercokol di Indonesia selama puluhan tahun lamanya, namun diketahui belum sepenuhnya tunduk kepada pemerintah Indonesia. Kesepakatan divestasi saham sebesar 51% ini menunjukkan Indonesia sudah tegas dalam menegakkan hukumnya. Indonesia sebagai negara berdaulat juga ditunjukkan dengan kesepakatan divestasi 51% saham Freeport, dan yang pasti dapat meningkatkan pendapatan negara. Kaya Pak Indonesia. Keuntungan Freeport rata-rata per tahun adalah sebesar 2 miliar US dollar. Berarti lebih dari setengahnya adalah milik Indonesia. Keputusan berani ini membuat berbagai pihak angkat topi. Sudah terlalu lama dan menjadi rahasia umum bahwa kekayaan alam Indonesia banyak dikuasai oleh mafia dan para pemburu rente yang seakan tidak tersentuh pada masa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Nah, bagaimana? Beranikan. Begitu ah dia punya sikap keberanian yang ada pada Presiden Jokowi ini. Sejak dia menjadi presiden kan, banyak pembangunan dan juga kemajuan yang dikecapi ya di Indonesia.
Dan apa yang dikatakan tadi, 6 bukti sejarah nyali Jokowi ini satu keberanian yang cukup luar biasa ya. Mungkin pemimpin-pemimpin sebelum ini tidak ambil peduli, tetapi di zaman Presiden Jokowi ini saya tengok dia begitu memerhati ya setiap permasalahan yang berlaku ya. Dia cuba untuk menyelesaikannya. Bayangkan di Papua saja, menurut apa yang saya dapat sumber ya, pemimpin-pemimpin sebelum ini macam ada yang tidak pernah datang ke Papua, tapi Presiden Jokowi sudah beberapa kali sudah datang ke Papua ya. Jadi seorang pemimpin itu harus ada keberanian, dan keberanian ini bukan untuk kepentingan pribadi. Saya lihat Presiden Jokowi keberaniannya itu adalah untuk negara dan bangsanya. Bayangkan saat Ukraina dan Rusia berbaku hantam lah begitu kan. Dia ini antara presiden yang terawal ya datang ke Ukraina, ke Rusia, bertemu dengan pemimpin-pemimpin itu dan menyatakanlah agar lebih kurang janganlah berperang begitu sebagai orang tengah. Sebab Indonesia dia tidak ada mana-mana negara ya, tidak berpihak mana-mana negara. Dia adalah non-blok begitulah. Nah, jadi itu yang menariknya pada Indonesia ini kerana mempunyai seorang sosok pemimpin yang begitu cerdas, dan apabila dia melakukan kunjungan ke tempat-tempat yang dia tuju tu, dia pasti akan mendapat sambutan yang sungguh luar biasa ya. Sedangkan dia ini bukan ada latar belakang seperti tentera ataupun ahli politik, tetapi dia punya pemikiran itu betul-betul berjiwa rakyat guys, dan betul-betul mau Indonesia ini maju ke hadapan. Apakan daya, saya tengok dia tinggal setahun begitu lagi memerintah negara Indonesia. Pemimpin seumpama ini kalau boleh disambung dia punya kontrak ataupun sambung dia punya tempo ya untuk memerintah, Jokowi dia adalah orang yang sesuai. Jadi kalau memilih pemimpin itu biar macam Presiden Jokowi. Kalau ada yang lebih baik daripada dia, itu yang sebenarnya yang terbaik lah. Jadi nampak di sini bukan sejak di negara Indonesia, tetapi orang luar pun melihat kepimpinan Presiden Jokowi ini memang satu pemimpin yang begitu berpikiran waras, berpikiran ke depan, dan juga tidak mengira apa tomahan orang, yang penting dia buat kerja. Itulah Presiden Jokowi guys. Jadi info ini amat menarik ya, pemimpin pemberani. Jadi apapun, semoga Indonesia terus berada di dalam keadaan yang baik ya, baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Jadi bagaimana pandangan kalian tentang Presiden Jokowi ini guys? Nanti kalian boleh komen di bawah ya. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.